Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhhirahu 'alal dini kullihi wa kafa billahi shahida wa kafa billahi wakila. Ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم أنه لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Segenap sivitas akademika Universitas Negeri Padang serta kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kembali kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu kita mampu melakukan berbagai aktivitas dalam kehidupan sehari-hari dan terutama pada saat sekarang ini menjalankan ibadah puasa yang merupakan kewajiban bagi orang-orang yang beriman agar kita sampai pada ketakwaan. Selanjutnya salawat dan salam teruntuk junjungan kita yakninya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga keselamatan senantiasa tercurah kepada arwah junjungan kita. Begitupun kepada keluarganya, karib kerabatnya, para sahabatnya serta kepada kita segenap umatnya. Segenap sivitas akademika Universitas Negeri Padang serta kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin mengajak kita merenungkan bahwasanya ibadah puasa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala merupakan wasilah bagi orang-orang yang beriman agar sampai kepada derajat ketakwaan. Faqulihi ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian untuk melaksanakan ibadah puasa sebagaimana hal itu telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang sebelum kita. Mudah-mudahan dengan itu kalian menjadi orang yang bertakwa. Maka kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan segenap sivitas akademika Universitas Negeri Padang. Untuk memahami takwa tersebut, maka Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah mengatakan, ketakwaan itu dapat dikenali dengan 4 indikator. Hal itu bisa kita jadikan sebagai parameter bagi diri kita untuk menilai apakah kita sudah menuju ke arah ketakwaan tersebut atau belum. Beliau mengatakan, ketakwaan itu dapat dilihat yang pertama al-khawfu anil jalil, yaitu di mana seseorang merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala al-jalil yang maha mulia, yang maha agung. Karena dengan takut kepada Allah Subhanahu wa taala, seseorang itu akan mendekat kepadanya. Berbeda dengan takut kita kepada makhluk di mana kita akan berupaya untuk menjauhinya. Lalu yang kedua kata Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, takwa itu adalah al-amalu bitanzil, di mana seseorang beramal, beribadah, melakukan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah, sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita beribadah bukan sesuai dengan keinginan kita, tapi di mana kita beribadah ta'atan wa imtithalan li amrillah, taat dan patuh kepada apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan indikator yang ketiga kata Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, al-qana'atu bil qalil. Bagaimana kita bisa menjadi seseorang yang senantiasa bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan terkadang itu kecil di mata manusia, karena pada hakikatnya yang kita cari adalah keberkahan dari harta, bukan banyak jumlahnya. Tidakkah kita tahu Al-Qur'an telah menceritakan bahwasanya harta yang banyak bisa menjadi fitnah dan bencana
seperti dinukilkan dalam Al-Quran terkait seperti kisahnya Qarun. Sedangkan yang terakhir, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala serta Civitas Akademika Universitas Negeri Padang, yang keempat adalah al-isti'dad liyaumir rahil. Di mana kita mempersiapkan diri kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketahuilah, tidak ada yang kekal dalam kehidupan dunia, semuanya akan kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Namun ketika nanti kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita bawa untuk bekal kita di akhirat kelak? Maka ad-dunya darul amal wal akhiratu darul jazaa. Di dunia ini kita beramal, melakukan berbagai ibadah dalam kehidupan sehari-hari, maka kemudian di akhirat nanti kita akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala atas apa yang kita perbuat. Maka oleh sebab itu, dalam momen Ramadan kali ini, mari kita berupaya untuk sampai kepada ketakwaan tersebut, membawakan atau merasakan ataupun kemudian merenungkan empat dari indikator takwa tersebut. Di mana yang pertama, rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah bagaimana kita beramal sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan Sunnah. Yang ketiga, bagaimana kita senantiasa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, bagaimana kita bisa mempersiapkan diri kita sebanyak-banyaknya sebelum kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, sebelum kematian memisahkan kita dengan kehidupan yang fana. Maka mudah-mudahan kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala serta segenap Civitas Akademika Universitas Negeri Padang, kita jadikan Ramadan ini sebagai momen yang terbaik bagi kita untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun wa la'allakum turhamun. Wallahu muwafiq ila aqwamit tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.